Silakan sekarang Yang Berhormat Setiu untuk memulakan ucapan bahasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Datuk Dia Pertua kerana memberi ruang kepada si untuk sama-sama berbahas menjunjung kasih Titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dia Pertua Agung. Saya mulakan teks perbahasan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Perikatan Nasional Kerajaan Baru, Keperluan Rakyat Kerajaan Dahulukan. Datuk Azhar Harun dan Datuk Seri Azalina, Speaker dan Timbalan Speaker Baru, tahniah diucapkan atas lantikan. Datuk Yang Dipertua, pandemik COVID-19 yang semakin menular di seluruh dunia hari ini telah mencatat kes positif mencecah 13 juta kes. Sehingga kini pelbagai pusat penyelidikan seperti United Kingdom dan Jerman berusaha mencari vaksin bagi menghentikan wabak ini. Namun, masih boleh dijumpai mana-mana vaksin yang mampu melawan virus ini. Oleh itu, tahniah saya ucapkan kepada kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8, Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, kerana berjaya mengurangkan kes, malah kes kematian juga berjaya dibendung. Langkah perintah kawalan pergerakan yang diambil amat bertepatan, malah disanjung hingga ke peringkat global. Pengiktirafan sebagai antara 5 terbaik di dunia dalam mengawal pandemik COVID-19 ini. Malah bantuan yang disalurkan di saat rakyat tengah terhimpit sekali lagi membuktikan keprihatinan kerajaan Pakatan Nasional dalam memenuhi keperluan rakyat. Suntikan bantuan yang diberikan amat tepat pada masanya. Bantuan prihatin yang menelan kos sehingga berbilion ringgit mampu menyelamatkan banyak nyawa. Bantuan penjana yang turut menelan kos yang tinggi juga mampu memanfaatkan hampir 2.4 juta pekerja. Sekali lagi tahniah diucapkan. Datuk Yang Dipertua, kemasukan warga asing tanpa kawalan ke negara ini telah sekian lama menjadi barah yang membangkitkan kemarahan rakyat di negara ini. Kebanyakan warga asing yang berstatus pendatang asing tanpa izin parti bukan sahaja masuk ke negara ini semata-mata untuk mencari pekerjaan, bahkan terdapat dalam kalangan mereka yang menjadikan negara ini sebagai transit untuk melakukan pelbagai jenayah terancang. Namun, hikmat di sebalik penularan pandemik COVID-19 di negara ini memberi peluang kepada kerajaan pimpinan Pakat Perikatan Nasional untuk membersihkan golongan parti ini secara tegas bagi mengelakkan penularan pandemik COVID-19. Datuk Yang Dipertua, mengikut satu rencana dari berita harian. Minta laluan. Babi Jelutong. Sikit soalan, ada soalan. Berkenaan dengan kemasukan warga negara asing, bolehkah Yang Menghormat memberi ulasan tentang satu peristiwa di mana kita lihat Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat daripada parti sendiri mengadakan satu majlis solidariti. Dalam erti kata lain, menjemput semua warga negara asing, terutamanya warga negara Myanmar, untuk masuk ke negara ini secara terbuka. Bukankah itu salah satu faktor yang menyebabkan warga negara asing, terutamanya warga negara Myanmar, masuk beramai-ramai ke negara kita sehingga menyebabkan masalah yang kita hadapi sekarang? Masih ingat lagi satu majlis yang diadakan di sebuah stadium secara terbuka yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pekan sendiri. Cukup dan lah. Yang Berhormat di sebelah sana. Cukup. Terima kasih. Sebab saya ada banyak yang nak disebut hari ini. Jadi yang itu saya serah kepada menteri yang berkaitan untuk menjawab. Itu sebenarnya solidariti kerana penindasan terhadap Rohingya. Bukan nak menjemput mereka masuk ke sini. Solidariti terhadap kezaliman Rohingya. Ini nak perbetulkan tafsiran buruk oleh Jelutong. Okay, masukkan ucapan Pontian sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Silakan. Datuk Yang Pertua, mengikut satu rencana daripada berita harian bertarikh 14 Mei 2020, jumlah parti yang ditangkap dan dihantar ke depo tahanan imigresen
untuk disaring COVID-19 menjangkau jumlah hampir 4 juta orang. Jumlah ini bukanlah suatu nilai yang kecil. Apatah lagi apabila golongan ini menjadikan negara ini sebagai safe haven untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan jenayah. Datuk Yang Dipertua, saya tidak sesekali menafikan manfaat buruh asing ini sama ada dimaksud secara sah atau sebaliknya. Malah mereka juga setelah sekian lama menyumbang kepada pembangunan negara. Terutama dalam situasi tidak ramai rakyat tempatan berminat untuk bekerja dalam sektor 3D, dirty, dangerous and difficult. Namun di sebalik kebaikan tersebut, saya yakin wujudnya banyak elemen negatif sekiranya kebanjiran parti tidak dikawal untuk tempoh-tempoh mendatang. Justeru saya mencadangkan pihak kerajaan menghadkan penggunaan tenaga buruh asing yang sedia ada di negara ini mengikut sektor tertentu sahaja. Hal ini demi memastikan lebih banyak kekosongan pekerjaan di negara ini dapat diisi oleh warga tempatan bagi menjana ekonomi keluarga, masyarakat dan negara pasca COVID-19 ini. Di samping itu juga, kebanjiran warga asing yang menjalankan perniagaan secara terbuka meningkatkan persaingan dalam kalangan peniaga tempatan. Secara tidak langsung, ianya amat merugikan negara terutama dari segi pungutan cukai dan aliran tunai yang banyak keluar dari negara. Datuk Yang Dipertua, menghafiri fasa pasca COVID-19, kadar pengangguran di negara ini dijangka mencecah 6% menjelang akhir tahun ini. Namun untuk mengimbangi cabaran peningkatan kadar pengangguran ini, kerajaan pantas bertindak dengan mengumumkan pelbagai inisiatif dalam pelan jana semula ekonomi negara, penjana, bertujuan membantu majikan untuk mengekalkan pekerja sedia ada di samping memberi nilai tambah pada golongan belia yang masih belum mempunyai pekerjaan ataupun golongan yang telah kehilangan pekerjaan disebabkan COVID-19. Oleh demikian, sarangan saya agar pasaran buruh asing dihakkan untuk sektor-sektor tertentu sahaja dan perlu sahaja, amat selari dengan usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah pengangguran di negara ini pasca COVID-19 ini. Datuk Yang Dipertua, isu parti juga amat sinonim dengan pemerdagangan manusia apabila kedapatan segelintir warga tempatan yang layak digelar sebagai lanun atau penjenayah bersekongkol dengan warga asing untuk menjalankan proses kemasukan warga asing ke negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah dengan bayaran yang cukup lumayan. Kebanyakan parti yang terdesak demi mendapatkan sumber ekonomi yang lebih baik sanggup menghabiskan bukan setakat ratusan ringgit, bahkan mencecah ribuan ringgit, belasan ribu ringgit seseorang untuk dibayar kepada lanun-lanun berkenaan. Justeru saya berharap Kementerian Dalam Negeri, KDN, melalui Jabatan Immigration Malaysia yang kerjasama agensi pengak kuasa yang lain, PDRM dan Maritim Malaysia berterusan menjalankan operasi penguatkuasaan di lokasi-lokasi yang dikenal pasti dijadikan laluan tikus kemasukan parti ke negara ini. Jabatan Immigration juga perlu bekerjasama dengan pihak PBT dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, MPKK, serta penduduk dalam menyalurkan maklumat keberadaan parti di kawasan masing-masing agar masalah parti ini dapat ditangani dengan cara yang terbaik. Setiu, minta sikit Setiu. Isu parti. Ya, Muhammad. Gilalah Ya Muhammad ada lepas ni. Ya. Satu minit. Saya tak beri laluan sebab banyak yang saya nak sebut dalam ucapan saya ni. Masih Setiu. Datuk Yang Dipertua, tahniah diucapkan di atas usaha KPDN HEP yang telah menyediakan platform aduan sebagai medium untuk mendengar keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac yang lalu, KPDN HEP telah menerima 38,145 aduan merangkumi pelbagai masalah. Antara masalah yang paling kerap yang diadukan adalah berkenaan penipuan pembelian atas talian. Tidak dinafikan pelbagai platform telah disediakan seperti e-dagang, laman web serta aplikasi WhatsApp. Namun begitu, persoalannya sejauh manakah aduan ini diambil tindakan. Hal ini kerana saya mendapat aduan daripada rakyat bahawa aduan yang dibuat tidak mendapat maklum balas daripada pihak KPDN HEP. Oleh itu, saya berharap agar setiap aduan yang diberikan
mendapat tindakan yang positif, progresif dan positif daripada pihak kementerian. Datuk Yang Dipertua, isu seterusnya yang saya ingin pertengahkan berkenaan program subsidi upah yang diumumkan oleh kerajaan bagi membantu PKS khususnya untuk menyelamatkan perniagaan dan pekerja mereka. Perkara ini selari dengan kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri yang mengatakan sektor PKS menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara kita dan hampir 40% kepada ekonomi. Oleh itu amat penting kita pastikan sektor ini terus cekal dan mampan. Datuk Yang Dipertua, pada 6 April 2020, Perdana Menteri telah mengumumkan pakej prihatin tambahan bagi menambah baik program subsidi upah, bagi meningkatkan bantuan yang sedia ada. Namun yang menjadi isu ada bantuan tersebut memperuntukkan syarat majikan yang berdaftar dengan Perkeso sebelum 1 April 2020. Kebanyakan majikan yang berdaftar sebelum 1 April 2020 adalah syarikat-syarikat yang telah stabil, usahawan-usahawan kecil, usahawan-usahawan besar, syarikat-syarikat sendirian berhak. Manakala usahawan-usahawan kecil yang hanya mempunyai 1-2 orang pekerja yang baru mula berniaga masih belum sempat untuk mendaftar. Oleh itu saya mencadangkan agar syarat kelayakan diperlonggarkan dengan memberi ruang bagi majikan-majikan yang berdaftar dengan Perkeso selepas 6 April untuk mendapatkan juga bantuan tersebut. Tempoh kelayakan yang hanya sehingga 1 April sewajarnya dilanjutkan lagi sehingga berakhirnya PKPP iaitu 31 Ogos bagi memberi ruang kepada lebih banyak syarikat-syarikat kecil untuk mendaftar. Datuk Yang Dipertua, berkenaan isu solar, baru-baru ini Kementerian ada mengumumkan bidaan pusingan ketiga di bawah projek solar berskala besar LSS ataupun Mentari yang dibuka khusus kepada syarikat tempatan. Sebelum ini, pada bidaan pusingan pertama dan pusingan kedua, kebanyakan pembida yang berjaya menggunakan skim pembiayaan teknologi hijau untuk membantu mendapatkan pinjaman untuk menampung permintaannya bakal tiba dari pelaksana LSS ini. Oleh itu, saya ingin bertanya adakah pada kali ini kerajaan bercadang meningkatkan lagi peruntukan untuk skim ini? Jika ya, berapa amount cadangan peningkatan peruntukan yang dicadangkan dan adakah terma-terma skim masih sama? Datuk Yang Dipertua, untuk akhirnya, saya ingin membangkitkan isu berkait dengan kawasan parlimen saya, yakni Setiu. Pertama, isu liputan internet yang masih berada pada tahap yang rendah. Sebahagian besar kampung-kampung di kawasan Setiu hanya mendapat 2G dan 3G, bukan 4G. Yang kedua, berkait dengan jeti pelancongan ke Pulau Redang, di mana Pulau Redang adalah antara destinasi pelancongan yang menjadi tumpuan pelancong sama ada pelancong domestik ataupun antarabangsa dan mempunyai ribuan penduduk kampung. Masalah yang timbul ialah jeti pelancongan yang sempit yang menyebabkan kenderaan terpaksa bergerak secara mengundur. Perlu diperbesarkan jeti ini yang lengkap dengan kemudahan tandas dan surau di samping meluaskan kawasan parking jeti. Yang ketiga, isu hakisan di tiga kawasan yang agak kritikal dan memerlukan peruntukan segera sebelum musim terkujuh yang bakal menjelma. Satu, kampung Bari Kecil yang dah hampir menimpa kawasan perkuburan Islam. Kedua, kampung Tanjung Gelam dan kampung Pengkalan Maras yang mengancam keselamatan penduduk kerana hakisan yang berlaku semakin hari semakin menghampiri kawasan kediaman dan premis perniagaan di samping menyukarkan para nelayan untuk menurunkan bot akibat dari tebing yang tinggi dan curam akibat hakisan. Yang kedua, di Setiu belum ada sekolah menengah kebangsaan agama walaupun sudah ada lama tapak yang telah dicadangkan untuk pembinaan sekolah menengah agama ini di Kampung Ru 10. Saya mengharapkan kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan menyegerakan pembinaan sekolah menengah agama ini. Yang ketiga dan keempat, tiada IPTA di daerah Setiu menyebabkan pembangunan di daerah Setiu agak perlahan berbanding dengan usianya yang telah menjangkau 35 tahun. Kawasan bandar yang tertutup dengan bukit menyebabkan kawasan bandar tak kelihatan. Saya dimaklumkan peruntukan sebanyak RM6.24 juta telah diangkat oleh agensi berkaitan untuk menaik taraf simpan tiga bandar permaisuri kepada bulatan untuk memperlihatkan kewujudan kawasan bandar yang sebenar di samping menyelesaikan aliran trafik yang sesak terutama di musim perayaan.
Yang kelima, kawasan sisi juga selalu mengalami masalah gangguan air akibat dari tekanan air yang rendah disebab kebocoran paip-paip yang usang yang tidak diganti dan masih ada banyak tempat yang masih belum ada kemudahan paip air utama. Saya mengharapkan agar Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengambil satu tindakan segera bagi menyelesaikan masalah ini. Sebahagian besar dari penduduk Siu adalah di kalangan B40 dan miskin tegar di mana yang memerlukan bantuan rumah PPRT. Untuk tahun 2020, saya dimaklumkan daerah Siu hanya diperuntukkan 5 buah rumah bina baru. Saya mengharapkan pihak kementerian dapat mempertimbangkan agar lebih banyak rumah PPRT di daerah Siu dalam bajet 2021 yang akan datang. Yang keenam, isu jalan kampung sering menjadi persoalan besar kepada penduduk kampung. Banyak permohonan yang sudah diangkat tapi hanya sebilangan kecil yang diluluskan kerana didapati telah mencukupi kota 30 bagi setiap kampung sejak ia dilancarkan pada era 80-an yang lalu. Saya mencadangkan kota ini dikaji balik dan pemasangan lampu jalan ini diagih mengikut keluasan kampung dan jumlah rumah bagi satu-satu kampung. Yang ketujuh, saya ingin mencadangkan agar permohonan lesen nelayan dibuka semula memandangkan masih ramai yang menangkap ikan tanpa lesen dan mereka tidak layak untuk memperolehi apa-apa bantuan daripada kerajaan. Lebih-lebih lagi apabila mereka ditimpa musibah seperti bot terbakar, bot rosak akibat pukulan ombak dan lain-lain. Kejadian ini baru sahaja berlaku kepada nelayan di Setiu di mana 6 orang nelayan yang tidak layak mendapat pampasan atau bantuan daripada LKIM kerana tidak mempunyai lesen. Saya juga ingin bertanya tentang status terkini projek Ketara 2 yang dicadangkan sebagai lanjutan dari Ketara 1 yang sebahagian besar Ketara 2 ini terletak dalam daerah Setiu. Projek Ketara 2 ini amat diperlukan untuk membolehkan kawasan penanaman padi yang agak luas di Setiu diurus dan diselenggara dengan lebih baik, lebih efektif dan sekaligus menambahkan hasil mereka. Pemotongan oleh Bernas yang mencecah 35% berbanding dengan syarikat swasta yang lain yang hanya memotong 23 hingga 24% sahaja banyak merugikan petani. Datuk Yang Dipertua, daerah Setiu merupakan pintu masuk pada pengguna jalan raya yang menggunakan LPT2 untuk ke Kota Baharu. Kesesakan sering berlaku terutama di musim perayaan. Saya mencadangkan projek LPT3 dapat disegerakan pembinaannya atau dibuat carriageway bermula daripada kampung Sungai Tong di samping meluruskan selekoh-selekoh tajam di beberapa tempat yang sering mengundang kemalangan maut. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh berkait dengan GSR, GCR, ganti cuti rehat. Di mana saya mencadangkan supaya kerajaan memberi dua pilihan kepada penjawat awam. Di mana ada penjawat awam yang memang mereka perlukan kepada penebusan awal ini bagi membolehkan mereka menyelesaikan hutang, menanggung anak-anak yang masih bersekolah. Jadi saya cadangkan supaya dibuat pilihan sama ada mereka mahukan mereka nak kepada penebusan awal ataupun mereka menerima GCR ini selepas persaraan mereka. Setakat itu Yang Dipertua, terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tambahan pada Setiu? Okay, boleh. Masa saya tak habis lagi. Sila. Ada boleh ya. Okey. Okay. Saya ingin menarik perhatian Setiu dan Dewan ini dan mohon pandangan daripada Yang Berhormat Setiu. Satu perkara yang berlaku, walaupun kelihatan kecil tetapi besar maknanya, mural lukisan dinding di Shah Alam yang ada potret yang di Pertuan Agong, KP Kesihatan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri YB Pagoh, Menteri Kanan YB Bera, Menteri Jakim YB Marang telah di conteng dengan perkataan-perkataan yang amat tidak sesuai. Dan saya kira Majlis Bandaraya Shah Alam perlu mengambil tindakan segera terhadap orang yang melakukan ini. Kita harap ada CCTV yang merakam perbuatan mereka tak kira waktu bila. Tak kira siapa mereka itu, mereka patut diambil tindakan yang segera. Apa pandangan Setiu? Ini berhubung kita menghargai frontliners COVID-19. Datuk Petua, saya sambung balik sepatut dah tutup tadi.
Jadi saya setuju dengan pandangan Pontian dan saya minta supaya pandangan Pontian dimasukkan dalam dalam ucapan saya. Jadi untuk akhirnya saya akhiri dengan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maksudnya sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Dengan itu saya mengajak semua ahli dewan yang mulia ini untuk sentiasa menjalankan amanah sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat.